liturgi pembaptisan, dan liturgi ekaristi. Umat beriman yang terkasih, diterangi cahaya Kristus yang bangkit, yang menerangi jalan-jalan kita, marilah kita berdiri memuji Allah dan mengawali perayaan malam Paskah ini dengan upacara cahaya dalam suasana hening dan penuh hikmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di hadapan Allah. Ia dengan pengantaran kamu, Engkau telah menganugerahi umatmu api kemuliaanmu, kudus api baru ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega, miliknya segala masa dan segala abad, kepadanyalah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya, yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kita. Amin. Thank you.
Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi kita. Thank you.
Ini
dari antara orang mati, sebagai kebenaran. Bersolatlah segera kerema kudus, gembira sebab Esa Paskah. Bintang-bintang di langit.
Semoga bintang kejora menemukan diamannya Allah. Bintang kejora yang tak kunjung terbenam, yaitu dia yang telah kembali dari antara orang mati, menerangi bangsa manusia dengan cahayanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Kristus penebus yang kaya. Maha kami mohon kepadamu, ya Tuhan, anugerahkanlah kecerahan kepada hambamu dan semua rohaniwan serta umat yang amat berbakti bersama Bapa Suci kami Benediktus dan Uskup Agung kami berkenankan kami dalam kegembiraan hari raya Pasca ini, memerintah, memimpin, dan memelihara kami dengan perlindunganmu yang dan tunjukkanlah pikiran mereka kepada keadilan dan perdamaian, supaya mereka itu sesudah kesibukan di dunia ini sampai pula kepada tanah air surgawi bersama seluruh umatmu. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
jadilah terang. Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, itulah hari pertama. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi hari kedua. Maka jadilah petang dan pagi hari kedua. Lalu Allah berfirman, hendaknya segala air yang dibawa langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ketiga. Maka jadilah siang dari malam. Terang untuk mencari tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang kecil untuk menguasai malam. Dan Allah juga menjadikan bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari keempat. Maka jadilah petang dan pagi hari keempat. Lalu Allah berfirman, hendaklah dalam air berkeliaman makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka
kediaman dalam air dan segala burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyak, sertai penuhilah laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Maka jadilah petang dan pagi hari kelima. Maka jadilah petang dan pagi hari kelima. Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan atas seluruh bumi serta atas segala binatang melata yang merayap di muka bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya Allah. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Allah berfirman, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itu akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan kepada burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ke-6. Maka jadilah petang dan pagi hari ke-6. Demikian langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Maka berhentilah dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Maka jadilah petang dan pagi hari ini.
Musa mengulurkan tangan
laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempat semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Ia dan seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan mada ini bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Thank you.
Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan rugi? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapatkan makanan yang lebih baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling besar. Sedekahlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak terkenal dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus. Allah Israel yang mengungkapkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah, orang fasik meninggalkan caranya, dan orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu. Ia tidak akan kembali kepada-Mu dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Thank you.
Marilah kita berdoa. Allah yang segala kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala yang kami miliki, sebab segala yang baik ada pada kami berasal daripada-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Thank you.
agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan-Nya. Karena itu, kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena itu, kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Aleluya.
Tuhan bersama. Ia telah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus dan menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu gemetar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan." Maka pergilah segera dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya akulah yang telah mengatakannya kepadamu. Maka mereka pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan.